Halo guys, balik lagi sama gua Sultan. Udah setelah 3 minggu nih, gua nggak upload-upload ya. Kemarin ada insiden lah, ntar bisa gua ceritain. Sekarang gua udah ada di RCM, tepatnya di mana nih Pak? Di Jalan Siliwangi nomor 48. Jalan Siliwangi nomor 48. Pondok Benda, Pondok Benda. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Patokannya pas dulu kalau ngeliat ke depan, Rumah Sakit Ibu Anak Buah Hati Pamulang. Itu pas banget di depannya. Di pinggir jalan gede, enak banget lah kelihatan. RCM nih ada spesialisnya nggak Pak? Kalau untuk mobil, antara negara khusus atau semuanya masuk? Semua bisa masuk. Semuanya bisa, masuk. Semua ya. Tipe mobil ada. Semua tipe mobil ada. Semua tipe masuk. Mobil ada. Jepang ada. Jepang Eropa ada. Eropa ada. Amerika bisa. Amerika bisa juga. Bisa masuk juga ya. Ya kalau ada yang mau request bisa ya? Bisa. Silakan. Kalau mau request, yang tinggal baru second. Ya, baru second. Tinggal telepon Pak Mulyono ya. Belum perkenalan nih. Siap. Gua lagi sama Pak Mulyono ya. Tinggal telepon. Yang penting serius, ya kan? Jangan nanya-nanya doang, kasihan. Yang penting serius, mau apa, gitu kan? Iya. Kalau misalnya yang lagi nonton nih, Pak. Wah, saya pengen mobil itu tuh. Mau booking dulu, bisa? Oh, bisa. Ada booking fee-nya ya? Bisa, ada. Ada, tinggal tanya aja, ngomong. Ntar semua kontaknya gue taruh di bawah ya. Iya, siap. Kontak Pak Mulyono, alamatnya. Kalau online-nya ada nggak, Pak? Ada online-nya, ada. Ada, online-nya sih, Pak. Semua bakal gue taruh di bawah nih. Iya, ya kan? Kalau masalah ini nih Pak, kredit. Kredit kita bisa bantu kredit dengan DP ringan ya, sesuai terus atau mungkin bawa leasing sendiri. Bisa bawa leasing sendiri. Gitu. Yang percaya leasing apa? Ya. Kredit syariah bisa ya? Bisa. Kredit syariah bisa juga. Tinggal langsung ke sini bawa leasing sendiri juga bisa. Surat-surat dibantu Pak ya? Surat-surat dibantu semua. Surat-surat dibantu, ganti nama, balik nama, perpanjang. Perpanjang pajak semua bisa dibantu. Kita langsung mulai nih Pak ya. Oke, langsung mobil pertama nih. Silakan. Kita mulai dari sini nih. Ini servis tahun 2001 ini. Mobil tahun 2001? Pertama, iya. Mobilnya antik. Antik nih. Antik asli cuma ini masih. Ini apa Pak? CRV. CRV tahun gen 2001. Iya, gen pertama 2001. Masih orisinil nih. Helmnya masih orisinil. Dalamnya nanti kita kasih lihat. Ini kilometer berapa nih Pak? Kilometer 213 masih. Sini, ngedekat. Kilometer 200. 213. Oh, kilometer 213. 2001. Dalamnya mulus banget nih. Dalamnya mulus. Sumpah. Original semua, Pak? Original, masih original. Dari tahun 2000 berapa? 2001. 2001 masih terawat, original? Terawat. Parah. Ini mobil terawat, nyaman pula. Soalnya kan ketahuan, sering dipakai. Kilometer udah 200-an ya? 200-an. Semua dalaman original? Original. Plat nomornya mana nih, Pak? Platnya Bandung kebetulan. Oh, kebetulan plat Bandung. Ya, tuh, buat orang-orang Bandung kan bisa dapet. Yang lagi antik. Orang-orang rantau ke Pamulang pengen beli mobil tapi plat Bandung bisa Pak ya? Bisa ke sini. Harganya nih Pak? 97. Harganya 97? 79. 79 juta. Cash? Cash kredit sama aja. Tapi kalau kredit kan nggak bisa ini ya? Iya. Cash ya. Oh. Untuk khusus ini cash aja 79 juta udah dapat CRV ya? Iya, udah dapat CRV. Udah dapat CRV antik, nyaman, transmisinya manual, Pak. Matic. Oh, ini matic pula. Keren. Matic semua matic. Kelihatannya mobil laki nih, Pak. Iya. Bentuk-bentuknya mobil laki nih, warna hitam lagi. Catnya masih mulus banget. Keren. Mobil selanjutnya, Pak? Iya, boleh. Ini mobil apa nih? Innova diesel nih. Innova diesel. V diesel tahun 2015. Oh, 2015 V diesel. Iya. Platnya mana nih, Pak? Platnya OB. Bekasi ya. Platnya Bekasi. Tahun 2015 diesel, plat Bekasi. Iya. Kilometer berapa nih, Pak? Kilometer 102. Kilometer 102. 102 ya. Transmisinya? Matic. Transmisinya matic. Diesel pilot seat ya. Captain seat joknya. Oh, captain seat. Mantap. Kalau gue bilangnya kalau kilometernya tinggi itu berarti mobil nyaman ya Pak ya? Iya. Mobilnya sering dipakai. Iya. Mobil nyaman, sering dipakai, tapi dirawat. Iya. Buat servisnya gimana? Record. Servisnya record juga, ya. Walaupun kelihatannya udah panjang, tapi servisnya record. Iya. Keren nih. Keren. Harganya Pak? Harganya 235. Harganya 235 aja. Buat tahun 2015, tadi ini apa? Innova diesel, ya? Iya, V. Innova V diesel. Keren. Kreditnya? Kreditnya bisa, DP50 bisa. Kredit DP50 lah bisa. Ya. Kita ke sebelah, Pak? Silahkan. Terus.
CR-V 2400cc. CR-V 2400cc tahun 2012 kilometer 140. Oh sorry, 2012 kilometer 140. 140 transmisi Matic. Matic 2400cc. 2400cc. Wow, mantep nih. Iya. Interior aman, Pak? Interior aman semua. Interior jok aman, original. Iya, jok udah kulit. Jok udah kulit juga. Iya. Wow, keren. Ntar kita kasih lihat interiornya ya. Iya, bisa. Silakan. Interiornya ada, cat masih mulus semua. Harga, Pak? Harga 180. Harga 180? Iya. Harga 180 aja udah dapat HRV ya. Iya. Udah dapat HRV, cash kreditnya? Cash kredit sama. Kalau mau nego-nego bisa, Pak ya? Bisa nego-nego. Yang penting datang, serius. Kalau mau nego jangan di WhatsApp, Pak ya, kalau bisa ya. Iya, datang aja. Kan enak kita ngobrol, kasih ketawa, iya. Mantap. Ya. Kita masuk ke dalam yuk. Masuk dalam nih. Ini ada mobil yang gue lihat dari tadi, gue pengen banget nih. Mau masuk gitu. Oh, bosnya mau masuk? Iya. Oh, itu bosnya? Iya. Oh, ada apa bosnya? Enggak apa-apa. Yang ini ya. Ini bensin. Oh, ini bensin. Iya, ini bensin. Ini bensin tahun 2015 juga. Tahun 2015. Ini apa, Pak? V, tipe V. Oh, tipe V. V Luxury. Oh, udah Luxury, Pak ya. Luxury ya. Tahun 2015 transmisi, Pak. Transmisi Matic. Kita banyakkan Matic ya. Oh, kebanyakan Matic. Ya. Pokoknya yang nyaman-nyaman di kota, Pak ya. Iya, biar enak lah ya. Betul. Biar sering dibawa. Kilometer berapa nih, Pak? Kilometer masih rendah, kalau ini masih 97. Oh, kilometer masih 97. 97 dari tahun ya. 2015 ya? 2015. Lumayan rendah itu. Ya. 97. Jarang pakai jalan. Iya, paling Sabtu Minggu ya, pakai bolak-balik kantor nih. Keren, cat abu-abu. Kaca film, Pak ya? Ya, kaca film Vigo. Kaca film udah ada. Interior aman ya? Interior aman. Original semua? Original semua. Catnya kelihatan mulus banget nih, Pak. Platnya B mana nih? Plat B Jakarta Selatan. Oh, B Selatan. Orang-orang ya, Selatan, kalau mau main ke Pamulang, jangan lupa ke RC. Iya. Alamat di bawah, tinggal kontak Pak Mulyono, ntar nomornya saya taruh di bawah nggak, Pak ya? Siap. Harga nih, Pak? Harga ini 190. Ah, 190 aja? 190. Cash kredit sama. Ingat, yang mau nego, datang ke sini. Janjian, tanyain dulu masih ada nggak. Booking dulu, takut keserempet orang. Booking dulu, datang ke sini. Nego-nego gampang lah. Siap. Ganti ke sebelah ini, Pak. Ini CR-V Turbo ini. Apa? CR-V Turbo. CR-V Turbo. Turbo, 1.5 Turbo tahun 2017. CR-V. Iya, ini yang turbonya, ini yang 2017. Ini yang turbonya. Wah, iya. Kelihatan nih, kalau mau tahu sejarah CR-V datang ke sini nih. 2001, 2015, 2017. Ini yang turbonya berapa cc, Pak? 1.500. Iya. Wow, transmisi? Transmisi Matic. Matic juga. Matic iya. Lagi. Platnya mana nih, Pak? Platnya timur ya? Timur. Oh, platnya ya, timur. Warnanya biru ya, Pak? Biru, iya. Saya jarang-jarang nih gue lihat warna biru gini nih. Jarang aja. Banget. Spesial nih. Iya, ini spesial nih. Turbo pula. Dalamnya kulit juga ya? Kulit. Dalamnya kulit, original semua. Ya. Catnya masih mulus banget. Kilometer berapa nih, Pak? Kilometer masih 68. Oh, kilometernya antik lah ya. 68 dari 2017. Pemakaian Sabtu Minggu lah. Iya. Kayaknya nih jarang-jarang keluar nih. Keren-keren. Harga, Pak? Harga 345. Harga 345. Cash kredit sama? Cash kredit sama. Cuman jangan lupa. Pak Mulyono, pijit-pijit aja. Pak, nego, Pak. Tinggal datang ke sini, yang penting serius ke RCM ya. Oke, siap. Siap. Kita masuk ke dalam lagi nih. Ini mobil ya, disiapin ini terakhir ada nih. Ada satu lagi nih. Terios. Ada satu lagi sebelum terakhir. Terios nih. Wah. Wow. Terios R Adventure. Terios R Adventure. Tahun 2016. Tahun 2016, kilometer berapa? Kilometer masih 70. Kilometer 70? 70, iya. Antik juga nih, Pak. Jarang dipakai. Jarang banget ini. Warnanya putih kelihatan. Ya, putih. Biasanya kan putih kalau sering dipakai kelihatan kan warnanya ya. Iya. Ini putihnya masih bagus banget. Semua masih mulus. Interior original, Pak? Masih original. Original. Kulit? Bludru. Oh, Bludru. Wah, wow, ya. Keren nih. Mobil-mobil mantep nih kalau pakai Bludru gitu tuh. Transmisi manual. Ini. Ya, bisa untuk luar daerah nih. Bisa. Oh, yang mau jalan-jalan jauh nih, pakai ini bisa nih. Platnya
B mana Bekasi, nih, Pak? Pak. Oh, Bekasi juga. Iya. Oh, Bekasi kayak bawahnya jauh-jauh nih, makanya manual nih buat orang Bekasi. Bandung ada. Mana lagi tadi? Jakarta Timur ada, Jakarta Selatan ada. Yang lagi di Pamulang kan, yang lagi lewat-lewat mau beli buat daerahnya bisa ke sini ya, ke RCF. Iya, siap. Ingat bisa, alamat ya. Di bawah. Ya. Ini satu lagi mobil terakhir nih, Pak ya. Itu enggak. Oh, ini enggak? Yang itu enggak. Oh, ini enggak? Oh. Yang itu enggak bisa, guys. Sudah ada yang simpenan itu, simpenan. Oh. Yang ini simpenan. Ini rahasia ini. Simpenan ya. Boleh ngintip, Pak, ngintip sedikit, ngintip sedikit. Boleh. Itu simpenan itu. Tuh, udah jangan lama-lama. Itu simpenan itu. Simpenan buat. Iya. Kalau mau tanya-tanya bisa, Pak ya, tapi bisa. Yang penting datang aja, ya kan? Kita udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Iya. Simpan satu. Udah akhir nih, Pak. Iya. Udah semua. Kira-kira kalau update stok bisa nih ya? Oke. Kita update stok. Misalnya seminggu lagi. Oh iya. Bisa. Kayaknya bakal cepet hilangnya. Iya. 3 hari kesini lagi kita cek lagi ya. Oh iya. Nanti bisa kontekan aja. Ah, kita kontekan aja. Kapan kesini? Ada unit baru nanti. Iya, siap. Gitu. Siap. Iya. Thank you Pak Mulyono ya. Makasih. Udah mau digangguin tanya-tanya nih. Aduh, iya. Sebenarnya pengen nanya yang pojok itu kan. Aduh, nanti ya. Okay, kalau siap dilepas baru kita tanya. Oke, okay, thank you buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga datang ke RCM, okay. Ya kan? Kendaraan baru bisa, tuker tambah bisa juga, gue lupa nanya tadi, tuker tambah bisa, kendaraan baru bisa, kalau mau iseng-iseng aja punya duit nggak kepake kan bisa, nah, investasi. Investasi bisa juga, jangan lupa ke RCE Motor, alamat semua gue taruh di bawah, kontak Pak Mulyono, ada. Semua di bawah, alamat, online store-nya juga, online-nya ada apa aja nih Pak? Kita baru ini aja. Oh, baru ini aja? Ya. Oh, online-nya nanti ada di bawah lah ya. Pokoknya jangan bosan ikutin gua. Kita cari-cari lagi tempat-tempat. Oh iya, yang kira-kira dealernya boleh sama gua disamperin, tulis aja komen di bawah ya. Gua Sultan Al-Farabi, Pak Mulyono ya. Pamit. Dadah. Terima kasih.